Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, daripada Studio 3C, kita ada penaja kepada Carnival MPSJ 3C ini, iaitu di sebelah saya ini, minta boleh perkenalkan diri sekejap. Nama saya Raja Khairul daripada Kalbi International Private Limited, yang beribu pejabat di Kuala Lumpur. Nama saya Zed. Saya daripada Expo Event and Service, agent pada Expo Extra Jossi. Okey, sepanjang 2 hari berlangsung Carnival. Okey, apakah program-program yang telah Extra Jossi yang akan dibuat? Sepanjang untuk 2 hari ini kita telah menjadi dilantik untuk menjadi penaja kepada apa ni, paintball event yang berlangsung di sini. Dan selain tu kita pun ada membuka booth di Carnival, bahagian Carnival, untuk bagi orang ramai merasa apa, minuman Extra Joss ni. Okey, macam saudara di sebelah sana, event ya, apa ni Expo Event, apa ni agensi pada Extra Joss lah, untuk memperkenalkan produk diorang, buat promotion apa semua kan. Mana ada event yang menjemput kami kan, kami akan pergi dan sponsor air. Mana free flow lah, tak kira berapa banyak apa semua kan, pada event-event yang ekstrim lah. Di mana biasanya boleh dapat produk Extra Joss ni? Produk ni biasanya dijual di kedai-kedai makan, kebanyakannya kami menjual di kedai-kedai makan. Kedai-kedai runcit pun ada juga lah. Dan dijual sebab dia melalui operasi van syarikat kan. Kami ada di seluruh Semenanjung Malaysia ni, setakat ni. Jadi kebanyakannya sebab dia dalam bentuk serbuk. Jadi kelebihannya kami pandang daripada dia lebih kepada kedai makan, sebab dia senang bila dia buka, orang boleh terus cuba. Orang boleh terus cuba bila buka je, orang tuang dalam air kosong. Jadi orang boleh terus minum. Dia dah tak payah campur-campur gula, dah tak payah campur apa-apa je. Okey, berapa harga biasa di pasaran? Kalau di pasaran dia RM2.08 ke atas lah sekotak. Satu kotak ada berapa? Dalam satu kotak ni ada 6 paket ni, 6 sachet. Jadi kadang-kadang lepas tu selain pada bentuk kotak ni, kami pun ada dalam bentuk papan yang dekat-dekat kan. Okay, dia ada keluar dalam bentuk papan. Jadi dalam bentuk papan tu yang terutamanya dia banyak di kedai-kedai makan. Dia energy drink, energy booster lah. Okey, di mana teknologi daripada kajian mana ni? Ini kilang. Dia dikeluarkan dekat Indonesia. Dan origin dia pun asalnya daripada Indonesia produk ni. Setahu saya, Extra Joss ni dah lama kan? Dah lama. Bentuk IT pun. Dah lama. Dekat sini baru dalam 2 tahun lah bentuk ni. Bentuk ni lah. Bentuk. Sebelum tu bentuk air macam tin tu kan? Dan tin tu 2009, tapi kami dah keluarkan dalam 2010 je tu kami dah keluarkan. Sebab tak berapa ni sesuai. So, yang bentuk baru ni dalam bentuk sachet lah. Bentuk sachet. Ada bentuk lain lagi? Tak ada. Belum lagi. Sekat ni yang ada di Malaysia bentuk ni lah. Dia punya isi ni kat ni ada ginseng dan royal jelly. Ya. Yeah. Itu yang menjadikan dia manis.
Dia bukan manis gula lah. Dia tak ada manis gula. Tapi dia ada gula tiruan, which is aspartam. Kan, itu pun salah satu sumber ni lah untuk manis dia. Cuma aspartam sesuai digunakan untuk orang yang ada kencing manis lah. Dia manis boleh jadi lah. Manis boleh jadi. Lepas tu saya tu pada ekstrak buah nenas untuk colouring dia kan. Kalau kita tak pakai colouring. Okay, macam apa ni? Distribution seluruh Malaysia. Setakat ni kita ada 21 van yang menghantar, menjual barang-barang ni di seluruh Semenanjung setakat ni. Dan so far kita ada 16,000 total registered outlet yang kita dah cover dalam 16,000 kedai seluruh Semenanjung. Di Sabah dan Sarawak ada? Sabah dan Sarawak setakat ni kami belum ada apa ni, van di sana. Cuma kami ada orang kata apa, wholesaler yang mengambil, tapi dalam kuantiti yang sedikit lah setakat ni kan, sebab kami belum betul-betul buat promosi di dekat sana. Okey, jadi apakah galakan kepada penonton yang abang boleh bagi? Okey, setakat ni kami melalui agensi kami, kami pun banyak membabitkan diri dalam sukan-sukan di Malaysia, terutama macam contoh futsal, badminton pun ada, dan paintball pun kita kerap kali dijemput juga untuk menjadi penaja untuk ni minuman ni. Jadi kami pun berharap agar akan datang ni kita pun dapat bekerjasama lagi dengan sukan-sukan yang lain lah, yang mungkin ingin mencuba minuman tenaga kita kan, selain yang dah ada di pasaran sekarang ni. Jadi itulah kita pun melalui agensi kami cuba menerokai lah apa-apa sukan-sukan yang sesuai yang banyak menggunakan tenaga. Dalam macam mountain bike pun kami ada babitkan diri mountain bike. Lepas tu ada jugalah sukan-sukan yang sepak takraw yang rasa kami belum lagi cuba. Mungkin akan datang kami akan masuk datang dalam motocross, apa semua jenis sukan ekstrim yang mengeluarkan tenaga. Dia mengeluarkan tenaga, dua minum ni dia akan memulihkan tenaga orang ni. Nak 5 minit, 10 minit macam tu. Dan kadang-kadang bila dia pergi event ni macam paintball, usah dia pergi pagi, tidur selalu tak cukup apa semua kan. Dia minum ni makna ngantuk tu hilang lah. Makna di carnival ni Strikers bukan saja sponsor untuk peserta, tapi sponsor untuk keseluruhan pengunjung yang datang. Maknanya kami open kepada orang ramai. Bukan pada peserta, maknanya kepada orang ramai yang tak pernah rasa, habis rasa mencuba ramai-ramai. Betul. Dan dekat sini kami menjual sekotak sebab harga promotion. Mana saja kami pergi promotion, sekotak akan jatuh harga RM2 saja. Hanya di time carnival saja. Jadi sepanjang start daripada pukul berapa tadi? Start daripada pukul 9. 9 pagi. Maknanya akan berakhir bila? Untuk carnival ni akan berakhir bila? Kami sebab okey, kami dapat time daripada pinball, dia akan berakhir malam. Malam ni? Malam ni. Maknanya kami akan berakhir malam, cuma tak tahu jangkau apa lagi kan. Bergantung dan, pada diorang punya time pinball, jadual dia apa semua. Carnival boot pun akan ikut time di carnival boot. Cuma kami takkan tutup awal, kami akan ikut time diorang. Macam besok semua sama. Besok ada lagi pertandingan pinball? Besok final. Besok final. Besok final, dan carnival pun akan ada juga sampai petang.